Hello guys, hari ini aku akan share kat korang 5 telefon terbaik bawah RM1,200 yang masih korang boleh beli pada tahun 2022 ni. So sebelum ni aku dah share kat korang 5 telefon terbaik bawah RM500, RM800 dan RM1,000. Jadi hari ini pula kita dah buat sampai yang RM1,200. Sebab kadang-kadang kalau nak upgrade phone kan, nak cari phone tu memang susah. Sebab keluaran phone baru sekarang memang laju gila. Oppo Reno series tu dia satu tahun dia keluar dua series, satu Oppo Reno 7 dan Oppo Reno 8, itu dia coming soon. Lepas tu Realme pula setiap 2-3 bulan dia ada keluaran phone baru. Lepas tu keluaran Xiaomi pun laju gila juga. Ada yang apa Note 11 Pro, ada yang 5G, ada yang Pro, ada yang Pro Plus, apalah, banyak macam lah. Jadi kita nak cari phone tu dia memang susah sangat. Jadi saya pun dah tolong korang survey harga dekat Shopee dan Lazada dan saya akan listkan 5 telefon terbaik bawah RM1,200 yang sesuai untuk kategori berlainan. So kalau video ni dapat membantu korang untuk membeli phone, jangan lupa bagi saya satu like. Okay? So semua phone yang aku list ni atas pendapat saya sajalah. Sebab phone bawah RM1,200 memang ada banyak model yang boleh korang beli. Tapi banyak yang dia dah tak ada keluaran lagi lah. Macam Poco F3, Poco X3 NFC tu dia semua dah tak ada keluaran. Jadi yang dah tak ada stok dekat market tu saya tak share kat korang lah. Kita just move forward saja dan tengok apa phone yang masih ada dalam market tu. So ranking phone ni actually saya just cincai letak sajalah. So korang tak perlu kisah sangat tentang ranking phone dia. Kalau korang rasa Xiaomi tu number one, korang pun boleh komen dekat bawah. Kalau korang rasa Vivo tu lagi best, korang pun boleh komen dekat bawah. Kita tak perlu argue tentang ranking phone tu sebab there is no right or wrong. Cuma kita tengok phone tu dia daripada sudut berlainan aja. So phone bajet bawah RM1,200 sebenarnya korang dah boleh dapat phone yang ada minimum spec yang screen 6 inci ke atas, memory dia 128GB dan 8GB RAM, bateri 4000 ke atas dan Android system dia Android 11 ke atas. So dengan harga bajet macam ni, korang jangan expect lah korang boleh dapat phone yang ada Snapdragon 8 Gen 1 itu. Sebab semua phone yang aku share ni dia phone baru, bukan second hand dan bukan ex flagship. Jadi kalau phone korang tu ada masalah, korang still boleh claim dekat service center yang terdekat itu. So tanpa membuang masa, inilah 5 telefon terbaik bawah RM1,200 yang masih korang boleh beli pada tahun 2022 ni. Yang pertama, kita akan berikan kepada Honor X9 5G. Brand Huawei dan Honor memang sangat popular pada 3 tahun lepas. Tapi selepas phone dia tak boleh guna GMS, ramai pengguna yang dah transfer dari Honor dan Huawei ke brand yang lain. Tapi kali ini Honor baru dah buat satu comeback dan phone Honor baru sekarang pun dah boleh support Google Mobile Services. Phone ni dia ada screen 6.81 inci yang agak besar, memory 128GB dan 8GB RAM, ada chipset Snapdragon 695 yang power efficient dan phone ni juga support fast charging sehingga 66W. So kalau sebelum ni korang dah biasa guna phone Huawei dan nak upgrade phone yang sistem UI yang nampak lebih kurang sama dengan Huawei, phone Honor ini memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah dia tak boleh masukkan external memory card dan phone ni juga guna screen LCD yang biasa aja. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada screen AMOLED yang cantik dan boleh masuk memory card, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang keempat, kita akan berikan kepada Realme 9 Pro 5G. Brand Realme memang sangat terkenal dekat market sebab mereka selalu menawarkan spek yang agak best dan dia juga adalah pesaing hebat kepada brand Xiaomi. Phone ni dia ada screen yang support sehingga 120Hz, ada kamera 64MP yang agak cantik, ada chipset Snapdragon yang agak power efficient dan phone ni dia pun support fast charging sehingga 33W. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada kamera night mode yang cantik, ada screen 120Hz yang smooth dan ada chipset Snapdragon yang power efficient, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah screen dia cuma guna yang IPS LCD dan SIM slot dia guna jenis yang hybrid. So kalau korang masuk dua SIM card tu dia tak boleh masuk memory card, kalau korang masuk satu SIM card tu dia boleh masuklah satu memory card tu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Oppo Reno 5 5G. Phone Oppo memang sangat terkenal dekat Malaysia sebab ramai selebriti yang guna phone Oppo dan dia juga sesuai untuk sesiapa yang suka gunakan phone untuk rakaman video. Sebenarnya phone ni dijual pada harga RM1,899 tapi sekarang korang dah boleh beli dengan harga RM1,199 kalau korang beli secara online. Phone ni dia ada screen 6.4 inci yang menggunakan screen AMOLED, ada kamera AI 64MP yang sangat cantik, boleh rakam video 4K dan phone ni juga ada fast charging yang support sehingga 65W. So kalau korang nak cari sebuah phone untuk kerja harian, nak gunakan untuk rakam video
video TikTok, YouTube dan buat Facebook Live, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah dia cuma support mono speaker aja dan phone ni juga tak boleh masuk memory card. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada dua speaker dan boleh masuk memory card, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang kedua, kita akan berikan kepada Redmi Note 11 Pro 5G. Phone Redmi memang sangat terkenal dekat market sebab mereka selalu menawarkan spek yang agak best dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada skrin 6.6 inci yang menggunakan AMOLED screen, ada skrin 120Hz yang agak smooth, ada fast charging yang support sehingga 67W dan phone ni juga support dual speaker. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang agak balance, nak gunakan untuk entertainment, gaming dan ada skrin AMOLED yang cantik, phone Redmi ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan dia ialah kamera Redmi memang kurang sedap sikit kalau kita compare dengan Oppo dan Realme. Dan phone ni juga tak boleh support recording untuk 4K. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada chipset yang lebih mantap daripada ini, mungkin korang kena tengok phone yang seterusnya. Yang pertama kita akan berikan kepada Mi 11 Lite 5G NE. Sebenarnya phone ni dia lebih kurang sama dengan Redmi Note 11 Pro 5G tadi. Cuma phone ni dia nampak lebih nipis, ringan dan cover design dia pun nampak lebih premium sikit. Phone ni dia ada skrin 6.55 inci yang ada Dolby Vision, ada kamera 64MP yang agak not bad, ada chipset Snapdragon 778G yang agak best dan phone ni juga boleh support dual speaker. So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang nampak premium, ada skrin AMOLED yang cantik dan ada chipset yang paling best dekat segmen ini, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. Cuma kelemahan phone ni ialah charging dia cuma support 33W aja dan bateri dia pun agak kecil sikit kalau kita compare dengan Redmi Note 11 Pro tadi. So kalau korang nak bateri yang lebih besar, korang boleh ambil yang Redmi itu. Tapi kalau korang nak chipset yang lebih best, korang boleh pilih yang Mi 11 Lite ini. So itulah 5 telefon terbaik bawah $1,200 yang masih korang boleh beli pada tahun 2022 ni. Tapi actually ada beberapa model yang agak best tapi saya tak masukkan dia dalam list inilah. Sebab harga dia tinggi sikit dan spek dia pun I rasa kurang sikit. Yang pertama Vivo T1 5G. Sebab harga dia lebih daripada $1,200, jadi saya tak masukkan dia dalam segmen ini. Tapi kalau korang rasa Vivo lebih best daripada Xiaomi, korang boleh ambil phone yang ini. Sebab phone ni dia cuma tambah RM50 saja, korang dah boleh dapat chipset Snapdragon 778G yang sama dengan Mi 11 Lite ini. Yang kedua, Samsung Galaxy A52 4G. Disebabkan model ni dia cuma support 4G saja, jadi saya tak masukkan dia dalam list top 5 lah. Tapi security Samsung memang agak baik sebab dia ada Samsung Knox. Dan biasanya kalau Samsung korang dah gunakan lebih 2 tahun, Samsung pun still akan berikan software update yang agak baru. So kalau korang nak gunakan phone untuk jangka masa yang panjang, korang boleh pilih lah ambil yang Samsung ini. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, saya akan masukkan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang nak cari phone rugged ke cloud storage, keyboard dan accessory gaming, korang pun boleh survey dekat channel saya. Link dia saya dah masukkan dekat description sana. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.